Marilah kita menyembah anak domba Allah yang didahului Yohanes Pembaptis. Salam deritanya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah anak domba Allah yang didahului Yohanes Pembaptis. Salam deritanya. Marilah kita menyembah anak domba Allah yang didahului Yohanes Pembaptis. Salam deritanya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Marilah kita menyembah anak domba Allah yang didahului Yohanes Pembaptis. Salam deritanya. Hari ini dengarkanlah suaranya, janganlah bertengkar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang. Ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah anak domba Allah yang didahului Yohanes Pembaptis. Salam deritanya. 'Madah, oh sungguh mulia dan sangat berjasa, tak kenal noda murni tanpa celah. Engkau pertapa dan martir perkasa, nabi utama. Tiada insan menyamai Anda yang diizinkan menjadi bentara, merintis jalan, bahkan diminta membaptis Tuhan. Kami semua mohon dengan tulus agar kau bina pada jalan lurus, siap siaga menyambut penebus dengan gembira. Semoga Bapa yang Maha Kuasa
bersama Putra Penebus Dunia, Roh Kudus pula penghibur umat-Nya, mulia selamanya. Amin. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya akan mendaki gunung Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isi. Sebab ia disebarkan di antara mereka.
Samudra
Bacaan dari Maleakhi bab 4 ayat 5 sampai dengan 6. Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum hari Tuhan tiba, hari yang besar dan dahsyat. Ia akan mendekatkan hati para leluhur kepada anak-anaknya dan hati para anak kepada leluhurnya. Jangan sampai aku datang untuk membinasakan dunia. Kepada para utusan, Yohanes memberi kesaksian tentang kebenaran. Dialah pelita yang menyala dan bercahaya. Yohanes memberi kesaksian tentang kebenaran. Pemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kepada para utusan, Yohanes memberi kesaksian tentang kebenaran. Sahabat pengantin sangat bersuka cita mendengar suara pengantin yang datang. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku penuh. Sahabat pengantin sangat bersuka cita mendengar suara pengantin yang datang. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku penuh. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi dan membebaskan umat-Nya. Ia mengangkat bagi kita seorang penyelamat yang gagah perkasa, Putera Daud hamba-Nya, seperti dijanjikan-Nya dari sedia kala dengan perantaraan para nabi-Nya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua lawan yang membenci. Sahabat pengantin sangat bersuka cita mendengar suara pengantin yang datang. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku penuh. Yesus Kristus telah mengutus Yohanes untuk menyediakan jalan bagi Tuhan.
Marilah kita dengan penuh percaya berdoa. Kristus, kunjungilah kami laksana fajar cemerlang. Pada kedatangan-Mu, Yohanes melonjak kegembiraan dalam rahim Elisabeth. Gembirakanlah hati kami dengan kedatangan-Mu di dunia ini. Kristus, kunjungilah kami laksana fajar cemerlang. Engkau telah menunjukkan jalan pertobatan kepada kami dengan kehidupan dan pewartaan Yohanes Pembaptis. Arahkanlah hati kami kepada perintah-perintah kerajaan-Mu. Kristus, kunjungilah kami laksana fajar cemerlang. Engkau menghendaki kedatangan-Mu diwartakan oleh manusia. Utuslah pewarta Injil ke seluruh dunia. Kristus, kunjungilah kami laksana fajar cemerlang. Engkau rela dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan untuk memenuhi segala perintah Bapa. Semoga kami kiat memajukan kebenaran-Mu dengan mentaati undang-undang kerajaan. Kristus, kunjungilah kami laksana fajar cemerlang. Tuhan, kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis, sudah Kau jadikan perintis jalan bagi kelahiran dan kematian Putra-Mu. Ia meninggal dunia sebagai saksi kebenaran dan keadilan. Semoga kami pun gigih berjuang untuk memberi kesaksian tentang ajaran-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Salam ya Rabbi.